Ya, Ibu, adiknya sakit apa, Bu, anaknya, Bu? Tadinya panas, Mbak. Habis panas, dapat 2 hari. Buang air, Mbak, buang air biasa. Setelah buang air, dapat 2 hari, itu langsung darah, Pak. Oh, gitu. Terus, keadaannya setelah pulang dari rumah sakit gimana, Bu? Setelah pulang dari rumah sakit, ya ini katanya, Pak, lemas. Iya. Tangan pun, kalau diangkat tuh kayak orang stroke gitu, kayak orang kena stroke gitu, Pak. Jadi nggak bisa gerak normal kayak dulu, masih lemas. Nah, terus tadi kan ada bantuan, ada nggak ucapannya dari Ibu sendiri, dari SDP dan Karang Taruna yang sudah membantu? Ya, saya berterima kasih, Pak. Ya. Saya dan suami berterima kasih, dan keluarga juga. Sudah banyak, merepotkan banyak orang, sudah dibantu. Saya sudah bersyukur, semoga yang berkah buat anak saya dan juga bapak-bapak dilimpahkan rezekinya. Selamat siang, Pak Aswari. Pak Aswari, boleh tanya-tanya sedikit kegiatan hari ini, Pak Aswari? Kegiatan hari ini kita memberikan bantuan kepada orang tuanya adik kita Naura Ajara Putri yang kemarin kita dapat penggalangan dana, yaitu dari SDP alhamdulillah memberikan 1 juta dan dari Pak Camat 200 ribu, dan teman-temannya kemarin di lapangan di Pasar Baru itu mendapatkan 800 ribu di hari. Dan kita hari ini kita sudah serahkan semua kepada pihak ibu orang tuanya Naura untuk pengobatan adik Naura. Semoga adik Naura cepat sembuh. Ya. Terus dari galangan dana itu berapa hari kemarin kegiatannya? Kalau di pasar itu kita 2 hari, cuma 2 jam. Memang kadang wilayah juga sepi, tetapi kalau di proposal itu sekitar di 1 minggu. Gitu ya. Sejauh ini pihak instansi mana saja yang sudah membantu kegiatan ini? Yang sudah membantu, kalau yang kita datangin itu dari Pak Lurah langsung ke sini. Dari Pak Camat memberikan kepada kita 200 ribu dan dari SDP itu 1 juta. Terus ada nggak doa atau pesannya buat adik kita ini? Untuk adik kita semoga cepat sembuh dan Allah memberikan kesabaran kepada orang tuanya dan adik Naura cepat sembuh. Dan untuk kepada pihak-pihak yang sudah membantu, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus ada nggak pesannya buat pihak-pihak yang belum partisipasi nih? Untuk pihak-pihak yang belum partisipasi, saya harapkan untuk bisa langsung datang ke rumahnya adik putri ini, adik Naura ini, dengan beralamatkan RT 03 RW 01 Lingkungan Suka Senang, Taman Sari, Pulau Merak. Mungkin bisa langsung datang ke sini. Ya, atau menghubungi Karang Taruna ke nomornya yang mana bisa kalau disebutkan? Menghubungi Karang Taruna di nomor 087-871-126-503. Ya, langsung dengan ketua ya. Ya, terima kasih banyak ketua ya.